All the choices you made, did you make them again? Again, again, again. All the lies that you told, did you believe in them? Halo teman-teman semua, dimanapun kalian berada, berjumpa lagi dengan channel Denny Kece kembali ya teman-teman semua. Oke, dalam video kali ini kita akan kembali mereaksi dan juga nonton bareng-bareng sebuah film pendek horor dengan genre psychological horror film ya, yang berjudul The Sound ya. Video ini diupload oleh channel Waterhouse Film. Saya baru saja menemukannya di beranda. Saya belum pernah menonton video ini dan sepertinya ini adalah video yang lumayan menarik ya, karena dari judulnya itu dan juga genrenya, manusia itu paling terpengaruh oleh audio visual yang dan juga suara-suara yang membuat psikologis kita terguncang, guys. Apalagi ini adalah genre horor ya. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita langsung saja tonton videonya seperti apa, guys. Mungkin ini lebih ke permainan-permainan suara ya, efek-efek suara yang ngeri, guys. Saya nggak tahu ya. Oke, videonya sudah dimulai. Dan kita lihat seorang pria yang sedang menggali tanah dengan sekop ya. Sound. Saya cerahin dulu, guys. Biar agak kelihatan lebih jelas ya. Seorang pria bewokan dengan topi ya. Dia sedang menggali sesuatu, entah itu di halaman belakang rumah atau di pinggir hutan, saya nggak tahu ya. Mungkin di belakang rumahnya. Dan sekarang dia masuk. Nah, ini uniknya itu di luar negeri, air kerannya itu namanya tap water kalau nggak salah ya. Jadi air kerannya itu udah steril ya guys ya, dan aman untuk diminum. Airnya itu sudah bebas dari bakteri-bakteri E. coli yang biasanya banyak dan menyebabkan sakit perut atau diare, guys. Atau tipes. Ini masih siang tadi ya. Sekarang sudah malam sepertinya, guys. Dan ada suara seperti kayu yang dipukul ya. Nah, ini suasana di desa tuh kayak gitu. Jadi kalau malam, detak jam pun terdengar jelas ya. Dan cowok yang tadi itu kayaknya nggak bisa tidur, guys. Loh, udah siang lagi kayaknya. Apa di akuarium tadi? Oh, di akuarium kayaknya, guys. Kayak kelihatannya gelisah banget ini orang.
Dan sekarang sudah pagi hari, guys. Bunyi apa sebenarnya? Kayak bunyi detak jam ya. Bunyinya berhenti loh. Oh enggak. Ini saya bingung, ini orang nyari asal suara apa-apa ya? Kayaknya gila kali ini orang, guys. Lah kok miring? Akhirnya dibuang ini TV-nya ya. Di Palu juga. Dan suara detak jamnya masih ada, guys. Pusing dia. Jangan bilang mau ditusukin ke telinga dong. Anjir. Anjir. Hey.
Ini orang yang tadi bukan sih? You good, kid? Hey. Come on, wake up. Hey. Come on, hey. You good? You good, kid? Come on. Hey, come on, kid. Come on. Come on, kid. You're good. Come on. Come on, wake up, kid. Come on, please. Please. Come on. Come on. Sekarang saya tahu, guys. Jadi suara itu adalah suara sen dari mobil ya. Jadi ceritanya orang ini dengan anaknya mungkin ya, tadi anak kecil kecelakaan, dan di awal film itu dia sedang menggali tanah mungkin untuk menguburkan anaknya itu, guys. Nah, suara lampu sennya itu terngiang-ngiang terus ya, dan dia nggak tahu itu suara apa, dicari-cari nggak ketemu. Itulah yang namanya gangguan psikologis ya guys ya. Jadi ada suara-suara di dalam kepala yang nggak bisa hilang, kadang sampai nyuruh untuk bunuh diri, kadang suara-suara macem-macem ya. Ya itulah gangguan psikologis kayak gitu guys. Jadi ternyata suara sen dari mobil yang seperti detak jam itu ada di kepalanya dia sendiri, guys. Dia depresi atau dia terkena gangguan psikologis ya. Jadi suara itu terngiang-ngiang terus di kepalanya sampai dia nusuk telinganya. Luar biasa, serem ya, guys ya. Jadi kesimpulannya adalah hati-hati dengan sen mobil ya, guys. Oke, sekian dulu video reaksi kita kali ini. Silakan komen di kolom komentar jika kalian merekomendasikan video apapun itu untuk kita tonton bareng-bareng ya guys ya. Sampai jumpa di video berikutnya, bye-bye.